bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika engkau membaca solawat, solawat tadi itu dibawa oleh malaikat di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Bunda Leli bersuka-suka seluruh para jamaah membacakan solawat untukmu, dihadiahkan untuk almarhum abahnya yang telah meninggal. Kata Rasulullah, bawa solawat mereka menghadap Allah. Dibawa menghadap Allah, apa kata Allah? Sampaikan kepada mereka, setiap satu solawat dari yang mereka baca, satu hurufnya dari baca Allahumma salli ala Allah, dari baca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allah alif lam lam ha, udah 4 huruf. Allahumma salli sad lam ya, 3 huruf, 8. Allahumma salli ala ain lam ya, 8 tambah 3, 11. Muhammad mim ha mim dal, 4. Jangankan satu huruf, Allah ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Di setiap mulut memiliki 360 lidah. Setiap lidah memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Oleh karena itu, ini menjadi bukti bahwasanya almarhum meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha ini bisa meninggalkan lagi anak-anak yang soleh dan soleh terus, sehingga pahalanya terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Amin, amin. Ya. La ilaha illallah itu benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke benteng pertahananku, maka dia aman dari azab dan siksaku. Jadi kita membaca la ilaha illallah, kita niatkan untuk almarhum, maka almarhum berada dalam benteng pertahanan Allah sehingga aman dari azab dan siksa. Kemudian tadi kita membaca Yasin. Baca Yasin tadi. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata, fadilah daripada Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di sorga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Itulah yang akan Allah berikan ketika engkau mengirimkan Yasin, tahlil, baca salawat. Tadi membaca salawat dihadiahkan untuk keluarga yang telah meninggal dunia, orang tua telah meninggal dunia. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyraf. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali.